pasti alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden atas apresiasinya, dan ini sebuah hal yang membahagiakan buat saya bisa diapresiasi dengan nilai yang sangat luar biasa. Pasti saya senang, terharu karena cita-cita saya akhirnya terwujud. Alhamdulillah juga bisa membanggakan keluarga dan juga bangsa Indonesia di Olimpiade Paris. Target selanjutnya ya, saya akan tetap jaga fokus saya untuk di Olimpiade berikutnya di Los Angeles 2028. Ya, alhamdulillah hari ini kita diterima oleh Pak Jokowi di istana presiden, dan ini alhamdulillah sangat-sangat gitu senang, saya bangga, terharu tentunya karena apresiasi ini adalah bonus dari kepada atlet yang sangat besar, dan ini sangat bermanfaat buat atlet, dan ini adalah apresiasi dari Pak Jokowi dan pemerintahan sangat-sangat bagus sekali ya buat atlet, apalagi dengan senilai ini, wah ini luar biasa sekali buat saya. Wah, sebenarnya sedih banget ya waktu itu, saya terharu banget karena memang saya di angkatan senat sudah ketinggalan 10 kilo, tetapi di angkatan Lion Jack saya full over lagi karena memang dari Cinanya gagal, ya terus saya bangkit lagi, spirit saya baru lagi, terus alhamdulillahnya lagi saya bisa memecahkan rekor Olimpiade waktu itu. Tentunya bulan depan saya harus melaksanakan juara PON, jadi itu PON itu saya nama pembawa nama Banten ya. Saya juga harus mendapat medali emas, dan target saya juga karena waktu PON lulus saya juga akan mendapat medali emas, dan tentunya untuk tahun depan qualifier persiapan lagi untuk Los Angeles 2028. Pertama pastinya bersyukur sekali hari ini bisa datang ke istana untuk bertemu Presiden Pak Jokowi, dan sebuah kebanggaan juga hari ini bisa hadir dengan dua peraih medali emas untuk Indonesia, dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri, dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami, dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Ya, saya yakin dari 39 peringkat sekarang bisa mencapai top 20 seperti kalanya G20 ekonomi dalam waktu yang lebih betul lama lagi, dan ini bisa membuat Indonesia ya menjadi makin mempunyai martabat dan juga kewibawaan yang kuat dalam sports diplomasi.